Kedua, mempelai berbahagia. Sebelum perayaan perkawinan ini kita laksanakan, saya persilakan kalian terlebih dahulu mohon restu dari kedua orang tua bagi perjalanan hidup yang tidak kalian awali pada hari ini. Bapak dan Mama sayang saya, pada hari yang bahagia ini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya anak Bapak dan Mama menyampaikan limpah terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih saya serta segala perhatian yang telah saya terima sejak lahir hingga kini. Hari ini, oleh karena cinta diiringi restumu, perkenankan saya bersama pilihan hati saya mengikrarkan janji saling setia sepanjang hidup untuk satu rumah tangga baru. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapak dan Mama atas petunjuk dan pengabdiannya. Kami tak sanggup membalas semuanya. Karuniakanlah kepada mereka rahmat kesehatan jiwa dan raga serta usia yang panjang dan kesuksesan dalam segala hal. Berkatilah mereka dalam kaya dan kemampuan. Demi Kristus Tuhan kami. Ya Allah, sumber terima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas segala kepercayaan. Engkau telah menitipkan anak-anak kami untuk dibesarkan dan dididik menjadi putra dan putri. Hari ini dengan rasa senang hati datang ke hadirat-Mu, menyerahkan mereka kepada kebijaksanaan yang baik. Mereka telah dewasa dan dengan kehendak bebas-Mu mereka telah saling memilih untuk menempuh jalan hidupnya menjadi suami istri dengan membentuk keluarga. Dengan restumu, kini kami mohon kepada-Mu, berkenan memberkati dan meneguhkan pernikahan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kedua mempelai berbahagia. Kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudara seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa pernikahan ini. Kristus memberikan berkat berlimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menuduskan kalian dalam pembaptisan dan kini ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini, saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Bapak pastor yang kami kasihi, dengan bimbingan Tuhan kami telah memilih dan memutuskan bersama sebagai teman hidup. Pilihan ini telah mendapat restu dari orang tua. Maka sekarang kami mohon kesediaan Bapak pastor untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara gereja Katolik. Terima kasih atas pernyataan kalian. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada saksi, para saksi yang terhormat,
Adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan ini menurut adat gereja Katolik? Setahu kami, tidak ada halangan untuk meresmikan pernikahan ini. Pernikahan itu kalian dulu. Kedua mempelai, Nikolaus Siva dan Lulita Hidatayen yang berbahagia. Setelah mengadakan penyelidikan dan penelitian sepenuhnya, serta dibuatkan pernyataan para saksi, saya selaku pejabat gereja menerima permohonan ini. Akan tetapi seluruhnya, perkenankan saya untuk bertanya kepada saudara-saudara sekalian di hadapan para saksi dan hadirin tentang keikhlasan hati kalian berdua. Kedua mempelai, Nikolaus Siva dan Lulita Hidatayen. Sungguhkan kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini. Ya, dengan ikhlas hati. Selama menjalani perkawinan ini, bersediakan kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup. Ya, saya bersedia. Bersediakan kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya. Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan di hadapan Allah dan gereja. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Nikolaus Siva, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Kita tidak tahu, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yulita tidak tahu, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Nikolaus Siva, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaan kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, Saudara Saudari Tuhan yang terkasih, dengan ini Nikolaus Siva dan Yulita Hidatayen sudah dinyatakan secara resmi sebagai suami istri yang sah. Kita bersyukur dan berterima kasih atas anugerah sakramen pernikahan.
telah memohon Tuhan agar barang rohani milik Anda berdua ini diberkati oleh Tuhan yang adalah pemilik dari pernikahan tersebut. Dan Tuhan mengasihi dan memberkati barang rohani milik Anda berdua ini. Karena itu, apa yang sudah diberkati oleh Tuhan, bawa pulang dan gunakan untuk bermain. Atau berdoa. Berdoa. Dan sampai saya ingin bermain. Bawa pulang untuk berdoa. Bukan untuk bermain, bagi anak-anak bermain, barang mainan. Ingat, dengar, baik-baik. Ya? Ini kekuatan Anda berdoa. Dalam hidup, Dia yang mempersatukan. Baik ya? Baik atau tidak? Baik. Baik. Besok kita baik ya? Tetap baik, Pak. Tetap baik.